dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Aplikasinya simpel, mudah digunakan, tidak rumit. Nama saya Anissa dari Kecamatan Kemang. Mudah sih ya untuk menginputannya, kita bisa penjelasannya mudah dipahami gitu. Dengan Farid dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Bogor. Untuk penginputan itu gampang banget. Sistemnya udah user friendly lah. Nama saya Jersey Haryani. Kebetulan saya kasih Ekbang dari Kecamatan Cibinong. Ya, Best Kapedek. Mereka berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk pelayanan. Pasti mereka melakukan inovasi. Menginformasikan juga kepada masyarakat melalui Sinovan Jelita. Yayasan Bupati Bogor mendukung inovasi Sinovan Jelita yang digagas oleh Rini Kusumastuti. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burhanuddin, Sekda Kabupaten Bogor, mendukung inovasi Sinova Jelita atau sistem inovasi dan jaringan penelitian dari Kabupaten Bogor. Inovasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor dan menunjang program Pancakarsa. Billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nur Taufik Oman, Kepala Pusat Riset Metalurgi dan Material. Saya sangat mendukung inovasi Sinova Jelita karya Ibu Rini, dan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor, dan memang Sinova Jelita ini sangat keren, mantap. Saya Budi Sustio, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Inovasi dan Pengembangan, mendukung inovasi Sinova Jelita, sistem inovasi jaringan penelitian produk inovatif Kabupaten Bogor. Semoga semakin eksis dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor, karena Sinova Jelita memang keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryanto Putra, Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Bogor, mendukung inovasi Sinova Jelita, sistem inovasi dan jaringan penelitian. Selama ini, data inovasi dan penelitian masih bersifat manual dan belum ada wadah jaringan penelitian. Dan sekarang sudah terintegrasi dalam sistem website Sinova Jelita. Inovasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Bogor dan menunjang program Pancakarsa. Semoga sukses, salam inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti Sahriyati, dosen di Fakultas Teknik Universitas Pakuan yang memiliki tugas ada tiga pilar, yaitu pelajaran dan pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya sistem inovasi dan jaringan penelitian, tentunya saya sangat mendukung Sinova Jelita. Oke, Gina Pratidina, Direktur LPPN Universitas Juanda Bogor. Saya mendukung sekali Sinova Jelita, sistem inovasi dan jaringan penelitian, karena nyata-nyata bermanfaat sekali bagi perkembangan masyarakat Kabupaten Bogor. Sinova Jelita, keren hei! Mendukung inovasi Sinova Jelita, karena sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Sinova Jelita. Saya Hanif Hidayatul Rahman. Saya Nadia Amanda. Kami mahasiswa dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kami sangat mendukung inovasi Sinova Jelita, sistem inovasi dan jaringan penelitian, karena sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berinovasi. Sinova Jelita memang keren. Saya Nani Nani dari Harian Pakar dan Pakar Online, mendukung inovasi Sinova Jelita, sistem inovasi dan jaringan penelitian, karena sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Sinova Jelita memang keren. Oke. Kami dari SMK Negeri 1 Ciomas mendukung inovasi Sinova Jelita, sistem inovasi dan jaringan penelitian, karena sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Sinova Jelita memang keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman dari Forum UMKM IKM Kabupaten Bogor, sangat mendukung keberadaan Sinova Jelita,
yaitu sistem informasi dan jaringan penelitian, karena sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Saya Henry, founder dari PT Bumi Mahensi dengan brand Bogor Rohani, yang berlokasi di Cilengsi, Kabupaten Bogor. PT Bumi Mahensi mendukung inovasi Sinova Jelita, yaitu sistem inovasi dan jaringan penelitian, karena sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Sinova Jelita memang luar biasa. Saya Salviana Handayani, inovator dari Puskesmas Gunung Sindur. Saya mendukung Sinova Jelita, sistem informasi dan jaringan penelitian, karena sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Ayo Sinova Jelita, keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kusnadi, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi, mendukung inovasi Sinova Jelita, yang dimana inovasi ini sangat berguna bagi Kabupaten Bogor. Sinova Jelita memang oke. Saya Ivan Rivaldi, Sekretaris Kecamatan Caringin. Saya sangat mendukung Sinova Jelita, sistem inovasi dan jaringan penelitian, karena sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Sinova Jelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Kusumawati, inovator Lomba Inovasi Pelayanan Publik Jawa Barat tahun 2021 dari Bapeda Litbang Kabupaten Bogor. Inovasi Sinova Jelita, sistem inovasi dan jaringan penelitian sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor, dari mulai pelajar SMP, SMA, SMK, masyarakat, kelurahan, kecamatan, dan juga perangkat daerah dan puskesmas. Selama ini data inovasi masih bersifat manual dan sulit dicari, juga belum ada koordinasi jaringan penelitian. Dan Sinova Jelita sangat bermanfaat. Yuk kita dukung Sinova Jelita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi, Kabupaten Bogor, Pancakarsa.